Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini kami sedang berada di salah satu rumah terbengkalai yang konon dahulunya di tanah bangunan ini adalah sebuah kuburan Belanda zaman dahulu kala yang kemudian digusur dan diratakan dan dibangun sebuah bangunan ini yang kini sudah terbengkalai yang menjadi momok ketakutan para warga karena di sini angker, teman-teman. Jadi dahulunya kuburan Belanda ini ada beberapa yang kuburannya diambil mayatnya dan ada beberapa yang masih ditinggalkan dan ada beberapa yang masih disisakan juga. Oke, langsung saja kita masuk teras rumah ini. Ini adalah penampakan depan. Bahan depan fasad dari rumah ini. Bangunan yang menurut saya ini cukup besar dan bagus. Ini sudah terbengkalai dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Dari samping sini juga ada sebuah kuburan. Sini ada belakang dari rumah ini. Rumah jadul ya Pak Hadi ya. Ini kurang lebih mungkin ini kayak style tahun 80-90-an ya rumah ini ya. Ada yang bergerak dari sini Bang Erick? Hah? Dari belakang? Iya. Astagfirullahaladzim. Samping rumah ini ada kuburan ya tentu. Iya. Ada pohon besarnya juga. Ini bangunan apa ini? Ini sepertinya WC-nya. Entah WC atau kayak gudang ya sebenarnya. Dari sini ada WC juga di belakang. Lumayan ngeri ya tempatnya. Mungkin kayak kamar pembantu kali ya Bang Hadi ya? Atau WC luar aja ini. Ya, kalau kita bisa lihat dari bentuk layout tolong ada yang gerak ya. Dari atap. Kalau kita lihat dari bentuk layout bangunannya, memang ini bangunan yang dirancang orang-orang zaman dulu ya. Jadi begitu apa adanya sekali Allah. Apa itu terjadi? Tahu ada yang gerak di dalam. Assalamualaikum, piala, permisi. Ada piala, ada piala di dalam. Ada piala. Iya benar piala. Kayak piala-piala Agustusan ya, atau piala bergilir gitu. Ada yang tertawa, astagfirullahaladzim, dari pohon. Hei, siapa itu? Coba cek di atas, coba cek di atas. Ini ada dua lantai. Ada dua lantai, cek di atas. Lantai ada di atas tuh. Hei, dia hilir. Hilir musik. Halo, Mr. Muhammad, licin sekali di sini. Lihatin ya, licin saya tadi. Meset. Banyak sekali ini karena ini ulat. Iya, ulat genderuwo namanya. Oke, ayo. Astagfirullah, genteng dari atas rubuh. Hati-hati, bangunan ini sudah di arah sana. Hah? Ada apa Bang di arah sana? Ada apa? Nggak tahu, tadi gerak. Astagfirullahaladzim. Oke, langsung saja kita masuki bangunan rumah ini. Bangunan sudah cukup tua, terbengkalai pula. Yuk, Pak Hadi. Silahkan Pak Hadi masuk lebih dulu. Oke. Terima kasih, Bang Heri. Iya. Benar. Oke, Pak Hadi. Ya, sana. Iya. Ah. Pusing bangunannya. Hah? Pusing. Ya, seperti ini bangunannya, pintu kusen serumahnya sudah ini ya, sudah rapuh. Termakan awan. Ya Allah, Allahumma Muhammad dari atas. Apa dari atas? Jatuh itu kayak plafon-plafon segala macam. Astagfirullahaladzim. Oke pemirsa, sebelum kita masukin bangunan ini, kita panggil dulu energi-energi negatif di sini untuk dia menunjukkan eksistensinya lebih dari yang sekarang. Assalamualaikum. Ya khadabul khadab, ya khadabul jasad. Allah, suaranya dari dalam. Oke, kita masukin. Beberapa plafon di rumah ini sudah hancur. Ya. Saya curiga ini adalah perbuatan dari maling, Pak Adi. Apa ini ular? Oh, bukan. Saya kira ular, ternyata ini kabel. Sepertinya ular maling ini paling kabel, Pak Adi. Lihat ya, potong-potongin astaga. Allah. Jatuh dari atas. Dari mana? Ini udah dari plafon. Dari pinggir enggak. Tapi kalau memang ini adalah perbuatan maling juga, kenapa teralis ini tidak diambil ya Pak? Sepertinya emang curiganya bukan maling, ini adalah entah ada kejadian apa di rumah ini oleh keluarga milik rumah. Ini adalah ruang belakang. Dapur. Di dapur, ini ruang belakang. Ini dapur ini. Dapur jadul sekali. Ada apa namanya, tempat cucinya? Stafel. Kompor yang ditaruh situ. Ya kan? Kompor yang biasanya kompor tungku, dua tungku ya. Oh, jam sekarang lah kompor elektrik ya, kompor yang panas jadi tanam biasanya. Hah? Antara kompor elektrik atau kompor gas biasanya, tapi modelnya sudah model tanam. Yang nggak panas itu ya kalau dipegang. Oh, itu elektrik kalau nggak panas. Iya. Kok bisa gitu ya? Iya. Canggih berarti ya? Sudah canggih zaman sekarang. Assalamualaikum, hadir seluruh eksistensi di tempat sini. Tunjukkan. Itu ada apa itu? Pak, masuk sini, Pak. Allah. Gerak. Gerak. Iya. Tadi gerak. Hei, siapa ini? Bukan mari, bukan. Ada suara rintihan. Coba buka, Pak. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasur ranjang. Heri, apaan? Heri sosok? Hah? Di dalam? Heri, apaan? Heri sosok? Hah? Di dalam? Ada sosok? Iya, sosok apa, Bang Hadi? Berjalan, jalan terus terang. Astagfirullahaladzim. Kayaknya kesini Bang Heri. Hah? Itu sosoknya kayak jalan kesini. Kesini? Nyamperin kita dia? Gak ngerti. Hampir kita. Apa itu suara jalan? Mobil di luar. Allah. Ini apa ini Bang Heri? Oh ini ya tadi, luar. Luarnya. Sama. Ada suara derita, tangisan. Kesakitan. Seperti cuma suara cerita kesakitan. Deg-degan saya. Kamar mandi ada coba deh, kolam kamar mandinya ada sosok apa? Allah di luar udah terjatuh dari atas. Astagfirullahaladzim. Sampo baru. Ini yang baru buka. Di sini sosok yang menjadi ranjang pengantin. Ada kolam kamar mandi begitu besar sekali. Jenglot. Kaget saya, bukan jenglot, bukan daun. Ini apaan? Keran. Ranjang lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Angin begitu kencang sekali. Astagfirullahaladzim. Angin begitu kencang sekali, Pak Adi. Dari sini ya? Kelihatan, iya, kelihatan nggak? Iya. Astagfirullahaladzim. Sampai begitu tadi. Allah, masya Allah Muhammad. Deg-degan saya, sumpah. Jantungan saya, jantungan. Jantungan saya. Coba kita rasa. Ada baju. Guci dan juga ini ya. Sapu. Begitu dahsyat tadi, tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada apa, semua gerak, wuff, itu Pak Adi ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Ini ruang depan ya. Genting-gentingnya nih, begitu sayang. Ini genting keramik, ini genting paling terbagus untuk menahan panas, Pak. Genting keramik, bagus sudah. Iya, iya. Apaan Pak Adi? Hah? Apaan? Astagfirullahaladzim. Sosok masuk ke ruangan tadi. Astagfirullahaladzim. Saking kagetnya saya, lampu saya jatuh nih. Coba masuk sana Pak Adi. Allah. Ruangan yang tadi yang ada ranjang pengantin itu. Menyeri. Terus, ini kok jadi error? Apanya? Kamera? Udah ini. Center? Centernya jadi error. Tuh. Waduh, setan dalam hari. Waduh, rusak. Coba. Udah. Tuh ya kerekep gitu ya. Iya tuh agak kejatuh mungkin kebanting. Aduh udah segini aja. Aduh coba saya pegang. Masa sih itu terlalu betul Bang Erick. Iya, coba jajal dulu mana, ada mati-mati apa enggak? Oh iya. Oh iya. Oh coba iya, Pak Hadi udah mati dia Bang Hadi. Oh iya Bang Hadi. Aduh oh iya. Eksistensi di sini begini dahsyatnya. Oh iya Bang Hadi. Dahsyat sekali. Udah gak apa-apa Bang Hadi, dibener-benerin. Hah? Ya harus sering-sering nyalahin gitu. Tuh, kerusuk-kerusuk gitu. Udah gak apa-apa. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Kamar. Aduh, mati. Sekali mati ya. Allah saudara Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Eksistensinya berset ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tunggu sini, baca doa Bang Erick. Astagfirullah. Bahagia Azan, saya cek bener di kamar senternya Bang Erick. Azan. Allahu Akbar. Saya pakai kamera HP aja, lampu HP. Bisa Bang Erick, bisa. Astagfirullah. Bisa Bang Erick. Bisa Bang Erick. Bisa, bisa. Gimana? Saya pegang Pak Hadi. Ini nggak mati-mati Bang Erick. Pak Hadi dosanya kali, jangan pegang gitu, coba pegang gini, jangan pegang kepalanya. Nah kan Pak Hadi mau megang mau mati. Terus aja megang dah. Rasanya kalau Bang Heri yang megang gelapnya luar biasa. Coba Pak Hadi nih megang nih. Kalau udah lepas sama saya mati. Jangan pegang di kepalanya, jangan ditahanin jempolnya, gini aja. Enggak bisa ditahanin jempolnya. Jadi lakunya mengirim makanya. Pegang yang kuat Pak Hadi. Pak Hadi megang error ya. Makanya kan baru megang pandok bentar doang. Jangan pegang kepalanya Pak Hadi, buntutnya aja. Kepalanya udah sensitif tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. Saya curiga sama bangunan di depan itu Pak. Gak ada kursinya. Ya tadi yang setan masuk. Curiga masih terus saya. Karena tadi jatuh di sini kan ya? Iya jatuh di sini nih, gara-gara jatuh di sini. Iya saya curiga sama di sini nih. Oh, saudara Muhammad. Apa itu? Hah? Apa itu? Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Kayak gamelan. Ada suara tertawa Pak Hadi. Makin menggema dia. Astagfirullahaladzim. Mundur Bang, mundur. Balik. Adalah Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Eksistensinya kencang banget nih di sini. Masih mati lagi. Mati lagi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya khadam ya khadamul jasad. Hadir. Seluruh para setan kuntilanak terutama yang ada di sini. Hadir. Tuh bunyi. Bunyi apa itu? Jangan-jangan jadi di luar bahan dia. Jangan-jangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma. Baik. Allahumma ambu yang mati. Allahumma sholli Muhammad. Mari. Allahumma sholli Muhammad. Astagfirullahaladzim Bang Erick. Allahumma sholli Muhammad ya Allah. Lampunya mati. Astagfirullahaladzim rusak. Allah. Sini Pak Hadi, lampunya kasih saya. Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, sebenarnya Pak Hadi sini lampunya. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu Akbar, datang itu. Iya. Ini jatuh Bang Heri. Tadi Bang Puyang di sini tadi. Jatuh. Bang. Sakit deh. Kayaknya harus ada yang dibuka deh. Ini harus ada yang dibuka. Coba kita buka dulu. Saya mental sakit banget. Hah? Sampai mental ini. Astagfirullahaladzim. Coba dia harus ada yang dibuka deh. Kayaknya kurang kencang gitu. Mungkin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah. Astagfirullahalazim. Jaga Pak Hadi, siaga Pak Hadi. Masukin Bang Heri, udah bisa. Semoga bisa Bang Heri. Suara ada yang nyapu Bang Hadi. Astagfirullahaladzim. Sosok yang nyapu. Tadi kayak di sini ada yang nyapu nih. Ini sapunya nih. Tapi tidak ada apa-apa. Sumpah teman. Saya merinding di sini. Oke. Ya. Duduk. Tidak bisa sama sekali Pak Hadi, malah makin parah. Kayaknya terbalik deh. Enggak, ini plus. Benar. Oh, plus di bawah. Benar ini. Plus bawah. Ini sudah rusak lampunya nih. Bisa terang. Kayaknya rusaknya bagian sini nih. Iya, kepalanya. Emang kepalanya nggak bisa dicopot ya? Nggak bisa. Lepas, nah? Nggak bisa. Nah, gini aja. Semoga awet. Kasih jam sebentar, saya yang pegang dulu. Allah, saya kotor sekali ya. Allah, Muhammad, ya Allah. Esensinya luar biasa Pak Hadi. Yuk kita lanjut ke atas Pak Hadi. Kita belum ke sini ya, parkiran. Merinding banget. Parkiran ya, parkiran. Tuh. Becek sekali ya Bang dia. Kondisinya. Pak Adi, Bang pegang. Kita nggak usah pegang-pegang gini, gini aja nih pegang ini. Nah, ini. Seperti ini. Soalnya nggak ada talinya sih, jadi saya pegang lepas mulu, Bang Heri. Pegangnya begini, Bang Heri nih, jangan pegang gitu ini nih. Nah, karena kepala sensitif itu, sensitif. Itu lukisan. Foto. Udah lama sih. Ya udah yuk. Kita lanjut ke lantai atas, Bang Heri. Ini oh, bedak bedak sama dulu kala ada suara di atas. Hati-hati. Oh ya, apa itu di atas Bang Adi? Allahumma sholli ala Bang Adi. Bau delan. Dia bau delan ya? Tarik ke bawah dulu, Pak. Saya takut santernya jatuh lagi. Saya licin ini santernya soalnya. Nonton? Gerak-gerak sendirinya? Iya. Dia mencoba untuk berkomunikasi dengan kita, Pak Hadi. Hei! Hati-hati banget disini banyak tai. Jadilah kebuka Bang dia. Karena pintunya sudah tidak bisa dibuka. Sebenarnya bisa lah jadilah, cuman saya nggak mau sih. Kita cek kamar mandi Bang Hadi. Halo. Di sini loh. Apa yang terjadi Bang Hadi? Gue minta telfon gini. Heran saya. Padahal di ruangan kecil banget ya. Gerak. Allah. Bangke nih. Bangke. Gajah emang itu yang asal baunya ya. Tertawa melengking keras. Sia setan. Oh ini. Oh ini pintu. Iya ternyata ada pintu. Pintu ada dua. Allah. Astaga. Soalnya teman-teman saya bersih. Ini gerak ya? Iya. Pandai mata gigi sekolah enggak. Allah. Suara apa itu Bang Adi? Ngeri banget suaranya. Merinding saya. Makanya sampai kepala saya merinding. Rambut saya juga kayaknya ngejidrak nih. Kayak biasa. Udah kali Bang Adi ya? Hah? Udah ya? Cukup. Kita jaga nyala aja. Ini akan berbahaya deh. Karena saya khawatir itu lampu mati lagi. Kita tidak bisa lanjut explore sampai nanti buat pencahayaan. Iya. Kali. Oke pemirsa, suara kan kayaknya di ruangan ini deh sepertinya. Oke pemirsa, inilah dia sepungkesnya di penelusuran malam hari ini. Kita sudah tiba di lantai yang kedua. Pokoknya jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong. Sampai jumpa. Saya rasa ini titik sudah cocok ya Pak Hadi untuk adu nyali saya. Nanti Pak Hadi saya challenge untuk di ruang luar. Oke pemirsa, jadi tadi banyak sekali ekstensi sehingga pada penelusuran senter rusak. Dan alhamdulillah ini sepertinya sudah mulai lebih baik. Pokoknya kita harus siaga ini karena setan di sini menyerang dari tadi. Sampai saya terpental ketika adu nyali, ketika eksplorasi. Oke pemirsa, terus suara. Kita akan melakukan adu nyali seorang diri di tempat sini, terutama saya. Silahkan dengan akses seorang diri. Oke, jadi Bang Erick. Ya, siap. Suara. Jadi Bang Erick, saya lewat sini nih. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa semua. Wallah, ada suara-suara dari lantai atas. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman, dikarenakan saya agak sedikit takut di sini sebenarnya ya. Karena tadi ketika eksplorasi itu luar biasa ekstensinya, beda dari sebelumnya yang pernah kita sambangi ke tempat sini. Ternyata banyak sekali godaan dan ujian ketika terutama di ruangan sana. Mulai dari kita melihat sekelebat wanita berjalan, tiba-tiba angin begitu kencang gitu loh di ruangan depan. Ketika masuk, Bang Hadi pun melihat sesuatu dan senternya terjatuh hingga akhirnya rusak. Dari situ mulai muncul suara-suara yang makin menjadi-jadi ya. Jadi ini bangunan kurang lebih ini tahun 70, 80, 90-an. Saya tidak yakin ini bangunan 90-an, tapi ini 70, 80-an bangunan ini. Sudah tua sekali. Yang dahulunya adalah katanya kuburan Belanda. Seperti ini kurang lebih gambaran kuburan Belanda yang kemudian digusur, yang digusur oleh si pemilik, digusur mau dibangun bangunan. Allahumma sholli ala Muhammad yang terjatuh di atas. Allahumma sholli ala Muhammad yang terjatuh di atas. Allahumma sholli ala Muhammad yang terjatuh di atas. Tapi saya tidak tahu benar atau tidaknya info yang saya dapatkan kala itu. Tapi yang pasti semoga kedatangannya kami di sini bisa menetralisir tempat ini. Hei setan, siap minggat kabehan ti dieu. Hei kuntilanak, gue jambak lo, gue smackdown lo ya. Kurang asem, kurang asem. Astagfirullahaladzim. Saya bacain ya, saya bacain ayat-ayat Al-Quran di sini supaya bersih tempat ini. Setan yang terkutuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Setan sianya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Saya bacain sih teman-teman. Saya bacain Wirdul Latif ya teman-teman ya. Supaya tempat sini bersih dari setan-setan kayak gini nih. Saya yakin nih karena sudah lama terbengkalai sehingga energi-energi negatif ini menghuni tempat seperti ini yang sudah lembab dan sudah lama ditinggalkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Astagfirullahaladzim. Keangkeran di sini luar biasa. Makin banyak ketika saya bacakan ayat surah Al-Falaq ini makin menjadi-jadi nih suara-suara. Surah Al-Ikhlas juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Muhammad ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarrin naffas. Kan saya jadi ngeblank ini ya Allah, saya jadi takut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah. Gara-gara tereksplorasi saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Jadi ngeblank saya ini ya Allah. Gimana ini ya Allah? Saya mau baca-baca apa lagi nih ya Allah? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Saya udah ngeblank ini. Gara-gara kankeran di sini ya Allah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Saya mau baca-baca apa lagi nih? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sia kuntilanak, minggat sia kabihan pocong. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Masa puji, bergerak. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gerak dengan sendirinya di belakang itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, setannya. Astagfirullahaladzim. Gua tombak gua setan ya. Weh, minggat lo setan, minggat lo semua lo. Mengerikan sekali. Energi di sini makin menjadi-jadi ketika saya bacakan dan ya Allah saya ngeblank ya Allah, ngeblank ini gara-gara ketakutan ini. Tiba-tiba Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Tiba-tiba Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak sekali suara-suara aneh, janggal sekali. Saya mau baca apa lagi nih? Saya ngeblank. Saya ngeblank nih, saya baca apa lagi nih? Tiba-tiba saya tidak bisa membaca bahasa Arab ini. Tulisan-tulisan Arab saya tidak bisa membaca ini. Tiba-tiba ngeblank saya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, gimana saya mau baca lagi nih? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya mau baca-baca gimana, baca apa lagi nih? Cuma bisa astagfirullahaladzim doang, cuma bisa istighfar doang. Ya Allah, tolongin hamba ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Udah kedengar sendirinya ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dahsyat sekali eksistensi di sini. Allahu Akbar ya Allah. Meskipun saya takut teman-teman, tapi saya tetap ini, saya tetap melancarkan segala sesuatu yang dapat menguji nyali saya, karena saya di sini adu nyali. Meskipun saya takut, saya tetap melakukan hal-hal yang terlarang, terutama mitos bersiul nih, saya bersiul terus-terusan. Saya tantang setan-setannya supaya ada eksistensi. Itu dia, kalau kita cuman diem aja mah nggak ada eksistensi. Astagfirullahaladzim, saya sampai lupa cara bersiul gimana ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, eksistensi di sini sampai melupakan segala sesuatu yang saya sampai saya lupa mau lanjut ngomong apa lagi nih. Astagfirullahaladzim, eksistensi di sini sampai saya lupa kosakata. Ya Allah, jangan sampai saya lupa bahasa Indonesia ini ya Allah. Saya mau pakai bahasa apa saya ini? Nanti saya pulang lewat mana ini? Astagfirullahaladzim, saya sampai lupa jalan pulang ini. Jalan keluar tadi lewat mana ya? Astagfirullahaladzim, saya tadi sini apa yang melupakan saya segala sesuatunya nih Allah. Sampai saya lupa. Ya sampai saya lupa nama saya ya Allah. Bang Erick. Bang Erick di mana Bang Erick? Gak lucu Bang Erick. Bang Erick. Bang Erick di mana? Bang Erick sumpah gak lucu Bang Erick. Ini kebuka dah tadi. Bang, astagfirullahaladzim Bang Erick. Eh, Bang Erick ngapain Bang Erick? Telanjang begini. Astagfirullahaladzim Bang Erick. Astagfirullahaladzim Bang Erick. Eh, Bang Erick sadar Bang Erick. Kenapa Bang Erick? Ngapain di sini? Di pojokan sini dalam. Eh, keluar Bang Erick. Bang Erick sadar Bang Erick. Bang Erick, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seketika saya lupa mau bicara apa, mau baca apa. Kayak orang bego saya nih. Eh, kok sih jadi bego? Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa, di malam hari ini hari yang berbeda dari yang kemarin kita lakukan adu nyali setelah Bang Erick. Iya Bang Erick ya? Betul. Itu seminggu yang lalu kita kembali ke sini, dimana di sini bisa disebut rumah pelupa. Iya, betul. Bisa disebut rumah pelupa karena ketika Bang Erick pada saat eksplorasi itu seketika lupa. Iya, ingatan semua. Iya. Sampai saya lupa pakai baju pada saat itu gimana caranya. Lupa berbicara bahasa Indonesia, saya lupa. Sampai saya juga pas ngejemput Bang Erick sampai saya lupa saya ngapain. Saya ingat-ingat lagi, oh iya. Di sini kok kayak tutup, tadinya nggak tutup. Belum tarik bawah. Ternyata Bang Erick di situ. Pas saya membaca-bacain doa biar Bang Erick sadar, malah saya yang lupa. Pas kita pulang pun kita lupa jalan rumah ya. Masuk rumah juga hampir kayak lupa, itu bukan rumah kita yang dimasukin ya ternyata ya. Iya, sama orang. Hampir ribut kita sama tetangga. Udah, berapa menit penyikian? Hei, saya lupa. Allah, masalah mama dia Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah kan. Soalnya waktu ini Bang Erick sendiri. Emang saya malah nggak usah di sini deh. Ya. Aku mau satu. Saya belum pernah di sini. Baik para pemirsa, semoga di malam hari ini saya beradu nyali tidak lupa sama sekali dan tidak melupakan sesuatu ya tentunya. Benar-benar saya benar-benar bego pada saat eksplorasi seminggu yang lalu. Ya pas eksplorasi adu nyali sama Bang Erick kemarin itu saya merasa paling orang bego. Ini kisah yang lucu ya menurut saya. Begonya itu ya Bang Erick itu sama sebego juga gitu. Sama bego jadinya. Lucunya itu ya itu tadi. Kita semingguan ini kita hampir lupa, sering kayak lupa gitu kan. Dan alhamdulillah kita ini udah agak kuat gitu ya badannya, untuk ingatan saya juga udah agak kuat. Tapi kadang-kadang suka lupa teman-teman gitu. yang lucunya teman-teman, saya jadi malu nih, punya si Ayi sebenarnya ini. Terus yang lucunya itu apa ini? Gerak sendiri. Kelihatan gak sih? Yang lucunya itu temen, pas saya pulang kerja, saya sempat lupa rumah saya dan saya masuk ke rumah orang. Sampai saya sadar, saya saling sama nggak tahu bisa tanggal pokoknya itulah. Malu saya. Sumpah ini konyol sumpah. Saya saling sama sampai ibu-ibu itu kayak aneh gitu saya lihat. Pas ngeliat saya masuk ke rumahnya, saya saling sama dia, terus saya mau cium, ditabok saya sama ibu itu. Saya lupa kalau istri saya itu dan rumah saya lupa. Tolong. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya ngomong bahasa ini justru jin? Bahasa hewan, astagfirullahaladzim. Kenapa saya sebut nama hewan maksudnya? Saya lupa teman-teman. Istighfar seharusnya, istighfar. Yang benar-benar itu sangat lucu menurut saya dan tolol menurut saya sih bagi saya. Sampai lupa istri sendiri dong. Saya benar ini, aduh goblok banget ini rumah ini. Astagfirullahaladzim, bener konyol banget, tapi yang lebih bodoh dan goblok dia nontonnya Bang Heri. Maaf ini men, sebenarnya sih aib sebenarnya. Bang Heri pada saat berangkat kerja mungkin dia lupa, dia langsung keluar rumah cuma kesempak dong. Bang Heri pakai sempak dong, terus masuk ke kamar mandinya rumah orang. Kebetulan rumah orang itu lagi ke warteg, pagi-pagi kan udah ada warteg tuh dekat rumah tuh. Ibu-ibu itu udah keluar rumah dong, terus rumahnya tuh biasa kan juga rumah orang kan kebuka ya tentunya. Terus Bang Heri itu masuk, Bang Heri masuk kamar mandi pakai sempak doang teman-teman. Dan gitu tiba-tiba pas ibu-ibu itu udah selesai dari warteg pulang pengen BAB, pas dibuka ya Bang Heri lagi mandi. Aduh, kacau itu Bang Erick. Ya, sedikit memalukan memang gara-gara rumah ini. Bisa dibilang ini rumah pelupa teman-teman. Kisah, aduh, akibat dari rumah ini sehingga itu saya gimana ini? Woi, saya ngapain di sini? Oh, astagfirullahaladzim. Oh iya, saya lihat dulu nanti. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Hei! Hei! Saya lupa, teman-teman. Ini hari apa ini? Kenapa saya tiba-tiba dia ada di sini? ingat ini rumah di mana. Saya pernah ingat ini di rumah di mana. Astagfirullahaladzim, ya. Sebelumnya suara-suara. Ini rumah bikin lupa teman-teman, ini saya bikin lupa ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kemarin seminggu yang lalu ini ya. Di sini ya. Ya seminggu yang lalu ini di sini teman-teman saya melakukan adegan di sini. Bukan saya. Bang Heri maksudnya. Bang Heri melakukan adu nyali sampai lupa, saya juga lupa. Efeknya sampai sekarang. Ini seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya? Hah? Kok itu? Terus, saya ingat-ingat dulu. Astagfirullahaladzim, ini gara-gara rumah ini teman-teman. Saya jadi goblok, teman-teman. Saya cerita ini ya. Astagfirullahaladzim, saya gara-gara rumah ini bener. Saya mau nyium istri orang. Saya ditabok sama dia, sama ibu-ibu. Saya salah masuk rumah orang pada saat saya pulang kerja. Astagfirullahaladzim. Yang parahnya lagi Bang Heri mandi di rumah orang. Astagfirullahaladzim. 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 Saya siapa? Saya di mana? Apa ini? Ini lampu ada apa ini? Saya di ruang yang gelap. Hah? Ini ada apa ini? Kamera di sini? Kenapa ada kamera di sini? Apa itu? Kenapa saya ada di sini? Hah? Saya siapa ini? Saya kayak orang bingung. Saya kebingungan. Ada suara. Siapa itu? Siapa itu? Ada putih, rambut panjang. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Aduh. Aduh. suaranya apa itu? Siapa saya ada di sini? Ini di mana sih? Kenapa ruangan ini yang terang sekali? Kenapa ruangan di sini ada kamera sama lampu? Apa ini? Apa ini? Ini mana ini? Aduh, kepala saya sakit. Kepala saya sakit. Kepala saya sakit. Sakit. Ini apa ini? Saya pegang. Wah. Saya di planet apa ini? Planet apa ini? Hah? Kumuh sekali. Otak saya terasa sakit. Aduh. Ini sakit banget. Oh tidak. Tidak. Aku tidak ingat sama sekali. Kepalaku sakit. Aku di planet apa ini? Hah? Planet Pluto atau Mars ini? Ah. Bang Hadi ini keras kepala. Udah saya nggak mau lama-lama di sini. Saya tahu ini Bang Hadi ini kalau di sini nih, saya juga sama noh. Ini membuat tempat ini membuat IQ kita melemah sehingga tidak tahu bagaimana caranya menggunakan bahasa. Sampai Bang Hadi lebih parah tidak paham cara menggunakan kaki ini. Astagfirullah. Memang sebenarnya kayak kalau bagi kita mungkin lucu ya. Tapi kalau kita lama-lama di sini akan seperti ini berdampaknya. Nah, ini saya sedikit agak lupa nih. Saya mau ngomong apa lagi, makanya saya langsung tutup aja acaranya supaya nggak lupa. Oke, teman-teman, aduh, Bapak Muhammad. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hadi ini sampai lupa nih.